Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Dani Sukma menghadiri peluncuran Koperasi Masyarakat Olahraga Indonesia atau KOPMI KONI DKI Jakarta. Kegiatan tersebut berlangsung di Gedung KONI Jalan Tanah Abang 1 nomor 2 Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Ini diinisiasi oleh KONI DKI Jakarta dengan mengundang seluruh masyarakat olahraga DKI Jakarta untuk ikut gabung di dalam Koperasi KONI. Tujuannya adalah di samping untuk menyehatkan jasmani rohani melalui aktivitas olahraga, juga untuk menyehatkan ekonomi. Ekonomi khususnya para atlet. Jadi dia tidak hanya sejahtera pada saat aktif menjadi atlet, tetapi juga ketika sudah tidak aktif menjadi atlet, ya tetap harus diperhatikan kesejahteraannya. Dan salah satu upaya adalah melalui pembentukan koperasi. Ya, harapan kedepannya koperasi ini bisa terus makin membesar ya, sehingga baik atlet, ya, komunitas olahraga maupun masyarakat sekitar KONI ini sama-sama bisa mendapatkan manfaatnya. Itu harapannya. Kegiatan tersebut diawali dengan senam sehat Zumba bersama dengan Senator DPD RI Dapil Provinsi DKI Jakarta, Silviana Murni, dan pengurus KOPMI KONI DKI Jakarta.